Sistem kerengungkulan cah di Citarum Hulu, kawas jenglengan Torowongan Nanjung, sodetan Cisangkui, tepi ka danau retensi, mampu ngurangan 81% cah di Kecamatan Dayakolot, Baleendah, Tur Andir. Tapi PJ Gubernur Jabar B. Mahmudin ngageing warga, runtah anu dipicen segawayah ngagejed prak-prakan ngungkulan cah. Tarekah keur ngungkulan caahan dilakonan di leuleuwek hulu Citarum nyaeta jenglengan Terowongan Nanjung, sodetan Cisangkui, danau retensi Andir, tepi ka Kompacai, mampu ngurangan caah meh 81% di Kecamatan Dayeuh Kolot, Baleendah, jeung Andir. Tapi PJ Gubernur Jawa Barat Bei Mahmudin Mikalwang reana runtah di sabudeureun danau retensi Andir. Pangnakitue taruntah teh mendetan saluran cai tepi ka antukna, kata kengkulan caah anu dikokolakeun ku pihakna taya mangpaatna. Kukituna dirina mahing masyarakat miceun runtah sagawayah. Ini kita lihat tuh masih banyak sampah juga kan. Jadi juga masyarakat kalau bisa mengurangi sampah, jangan buang sampah sembarangan. Karena kan di tempat-tempat itu mungkin berkurang, tapi karena tempat ya tempat lain kan kita tidak tahu apakah secara penduduk juga nanti karena apa saluran airnya tertahan sampah kan bisa juga. Jadi itu kalau semuanya menjalankan dengan baik atau menjaga lingkungan bersama 81%. Sajroning itu Kepala BBWS Citarum Bastari ngeceskeun tina 732 hektar area caah di hulu Citarum meh 72 hektar tacan kaungkulan. Kukituna dina tahun 2023 pihakna nambahan 2 kompa keur miceunan cai nalika walungan Citarum limpas atau hujan gede narajang Bandung, sangkan caah leuwih gancang saat batan samemehna. Dirina ge mahing warga miceunan runtah ka walungan lantaran mendetan kamalirna cai. Kira sampah kemudian juga limbah ya, limbah domestik ya. Dari masih banyak kan warga itu dari kloset, dari dapur masuk ke Citarum. Dan ini juga di samping apa sampah itu di samping menjadi pencemar, ini juga bisa menyebabkan banjir. Sampah menyumbat saluran-saluran dari lingkungan ini yang mengalir ke kolam retensi kita, sehingga ini ternyata kan. Kemudian juga limbah ini yang dia punya akses langsung ke sungai Citarum, Cisangkui, manakala sungainya tinggi, jadi sumber bocoran dia. Minangka salah saiji lengkah kerungkulan caah, BBWS Citarum G nyieun Oxbow Ranca Manyar anu engkena bisa dimanfaatkeun minangka tempat wisata kawas tempat mancing. Budi Hartati, Bandung TV.